adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali Loso melihat adik-adik penuh dengan sukacita ya. Ya, tentunya adik-adik, karena kita mau beribadah sekolah minggu ya, Loso Indi ya, misalnya. Iya, tentunya kita harus penuh dengan sukacita. Ya, Loso Indi dan Loso Yani, kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Yuk, tapi kita undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri karena kita mau pakai gerakan. Yuk, adik-adik, sama-sama kita mau naikkan satu pujian dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur begitu besar kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan sudah berikan kesempatan lagi kepada kami untuk boleh datang beribadah bersama-sama walaupun lewat virtual. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berkati semua kami Tuhan, untuk kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tentunya Loso Yani dan Loso ini masih sukacita mengikuti ibadah sekolah minggu ya di pagi hari ini. Pasti adik-adik juga penuh dengan sukacita. Yuk, kita mau angkat lagi pujian. Kita mau nyanyikan secara berturut-turut adik-adik. Happy ya ya ya. Terus walking. Ayo semua. Dengar Loso Yani? Ya, kesaksian dari teman-teman adik-adik. Yuk, kita lihat yuk kesaksian berikut ini. Halo teman-teman, namaku Briel, umur ke-4 tahun. Hari ini aku mau bernyanyi lagu Kasih Sukacita. Dengerin ya. Kesabaran, kemurahan.
adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 23. Judulnya Anak-anak Puji Nama Allah. Yes, yuk sama-sama kita angkat pujian ini. Silakan masuk semua. Baru datang ke sini bersama dengan ibunya Naomi. Nah, adik-adik,
Bapak Boas ini memperhatikan pekerjaan Ibu Ruth. Bapak Boas menilai bahwa Ibu Ruth ini sangat rajin. Untuk itu, Bapak Boas ingin membantu Ibu Ruth yang pada saat itu sedang kesusahan. Ketika Ibu Ruth sedang memuji sisa-sisa lalu, Bapak Boas menghampiri Ibu Ruth. Dan Bapak Boas berpesan kepada Ibu Ruth untuk Ibu Ruth bebas mengambil sisa-sisa gandum di ladang Bapak Boas. Dan tidak hanya itu adik-adik, Bapak Boas juga berpesan untuk Ibu Ruth boleh meminta minum kepada pegawainya apabila Ibu Ruth sedang kehausan. Nah adik-adik, Bapak Boas baik ya? Betul, Bapak Boas baik. Nah adik-adik yang di rumah, mungkin adik-adik yang di rumah tidak mengalami nih kesusahan seperti Ibu Ruth. Tapi mungkin adik-adik yang di rumah yang sudah sekolah pasti pernah merasa kesusahan dalam belajar. Atau mungkin adik-adik yang masih kecil-kecil yang belum yang sekolah pasti pernah nih mengalami kesusahan dalam memakai baju, memakai sepatu. Nah, adik-adik tidak boleh berkecil hati. Adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara kehidupan adik-adik. Sama seperti Ibu Ruth, Tuhan juga memelihara kehidupan Ibu Ruth. Melalui siapa tadi? Ya, betul. Melalui Bapak Boas. Tuhan mempertemukan Bapak Boas dengan Ibu Ruth. Jadi Bapak Boas dapat menolong Ibu Ruth yang pada saat itu sedang kesusahan. Nah, sama dengan adik-adik. Kalau adik-adik sedang kesusahan, mungkin pertolongan Tuhan melalui orang-orang di sekitaran adik-adik. Bisa melalui dari mama papa, bisa melalui dari kakak dan abang, atau juga bisa melalui dari nose-nose di gereja. Nah, kita juga harus memiliki sifat seperti Bapak Boas yang mau menolong sesama. Adik harus mau menolong teman-teman adik-adik yang sedang kesusahan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Adik-adik harus mau menolong. Seperti ayat firman Tuhan kita, ayat hafalan kita yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11a. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11a. Bunyinya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi adik-adik, Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oke. Adik-adik, masih duduk yang manis kan? Bagus. Masih duduk yang manis, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami tanam di dalam kehidupan kami yang lepas hari. Terpujilah namamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, waktunya kita akan memberikan persembahan. Ayo adik-adik, pasti sudah disiapkan persembahannya ya. Yuk sama-sama kita mau memberikan persembahan kita dan kita mau angkat satu pujian, di sini aku bawa Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami dan Papa Mama kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan, menyampaikan persembahan ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi.
lagi nih sama Lose Indri untuk aktivitas kita kali ini. Nah, kali ini kita akan membuat pelangi. Bahan dan alat apa aja sih yang akan kita gunakan untuk aktivitas kita? Itu di sini Lose ada kertas bufolo seperti ini adik-adik. Nah, Lose punya banyak warna nih. Di sini ada warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru. Kalau bisa adik-adik, untuk yang warna biru nanti disediain dua ya. Warna orange, warna ungu, dan warna putih. Kemudian di sini ada gunting, ada pensil, dan ada double tip. Adik-adik bisa mengganti double tip dengan lem ya. Nah, kemudian kita akan mulai pertama dulu ya. Kita ambil dulu kertas yang besar seperti ini. Kita akan mengguntingnya memanjang seperti ini adik-adik. Kira-kira 2 cm. Nanti jadinya akan seperti ini. Di setiap warna adik-adik gunting jadinya seperti ini ya. Nah, sudah jadi nih banyak-banyak warna. Setelah itu kita akan membuat awan. Membuat awannya pakai kertas yang warna putih ya adik-adik. Pertama-tama kita akan membuat polanya terlebih dahulu untuk mempermudah. Jadinya akan seperti ini. Kemudian kita gunting dulu ya. Nah, adik-adik, awannya nanti akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat matahari. Sama seperti tadi, adik-adik bisa membuat polanya terlebih dahulu ya. Nah, Lose itu sudah mencetak seperti ini. Nanti adik-adik tinggal gunting, jadi hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, kemudian kita akan memulai menempel ya. Kita ambil kertas yang besar warna biru. Yang tadi adik-adik gunting memanjang itu disiapkan dan diberi lem ya adik-adik. Kalau Lose udah dilem terlebih dahulu. Kita mulai ya. Tempelnya satu-satu ya adik-adik. Jadi semuanya. Kemudian kita akan membuat lengkungannya. Lengkungannya kita tekuk aja seperti ini dan kita tarik lagi lemnya. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu jangan lupa awan yang tadi kita bikin polanya kita akan tempelkan. Adik-adik bisa tulis tema ayat firman Tuhan kita ya untuk hari ini. Lose tempel. Kemudian yang satunya lagi, ini Lose akan nempelnya juga di sebelah kiri.
Itu adik-adik bisa tulis dengan ayat hafalannya ya. Nah, jangan lupa mataharinya satu lagi. Nah, adik-adik sudah jadi kan pelangi ini? Sungguh indah kan adik-adik? Seperti ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti juga adik-adik tahu bahwa janji dan penyertaan Tuhan akan indah seperti pelangi. Adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas kita hari ini. Boleh loh dibantu sama mama atau papanya di rumah. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk mengumpulkan aktivitas kita hari ini. Dan adik-adik bisa mengirimnya ke nomor yang ada di bawah ini. Selamat mengerjakan ya adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, adik-adik sekalian. Wah, tidak terasa ya loh sayangnya. Tidak terasa ya loh sayangnya. Kita sudah mau mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita dengan doa, kita angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Yuk silakan loh sesuma. Tentunya adik-adik bangkit berdiri ya. Adik-adik kita mau menyanyikan ini dengan gerakan. Ibadah sekolah minggu kami sudah selesai. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sayang kepada kami setiap hari. Kami juga mau belajar sayang kepada Tuhan Yesus, kepada mama, papa, adik, kakak, teman-teman kami di rumah ataupun di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bye.
adik-adik sekalian, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Dan love sis Yuli, love sis Yani, love sis India, dan love sis Suma pamit undur diri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita mengasihi karena Allah, lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Ayat Anas 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih. Ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih. Ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 19 bunyinya, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Selamat hari Minggu. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih. Ayat hafalan minggu lalu, kita mengasihi